Berarti kalau ngawinin kakak ini buy one get three ya. Aja gitu. Satu paket. Oh, satu paket. Tapi udah lama jadi single mom. 2015. Udah mulai sempit lagi ya. Dari kecil sampai besar udah. Oh. Apanya? Enggak, gitu. Tapi anak kakak udah pada gede kali ya? Iya, udah pada SMA sih. Oh, itu tuh masuk umuran aku atau aku kan baru juga SMA. Itu tadi bilang istrinya udah 8. Ya itu mah istri orang gitu. Istri yang dinafkain ya? Iya, dinafkain. Tapi tidak dinikahi. Ya aku mah kayak gitu orangnya, kalau misalkan dia baik sama aku, terus dia perhatian sama aku, suka pengen nafkahin aku gitu. Ya tapi gak dinikahin, cuma dinafkain aja, aku mau mas. Itu mah, ya karena udah banyak ditipu gitu. Oh ditipu, aku orangnya gak penipu, aku orangnya baik. Benar. Iya. Ya udah. Apa? Oh lihat, sekarang aku tinggal ada. Ayo mau jalan ada terpaur, kerja. Oh Ustad ya, maaf ya Ustad. Wah bukan Ustad, mas Ustad kayak gini. Ah, pakai kerudung mbak biar cantik. Iya, ini aku kalau kalah pakai kerudung. Selebritis. Oh selebritis, aku minta tangannya mas. Enggak, aku biasanya enggak pakai tanda tangan aku. Terus pakai apa? Pakai lahir. Iya, kayak gitu. Praktis. Kok seneng banget aku baru buka LED ya, tiba aku di PK-kan sama artis. Bukan sih, aku mau bukan artis, biasa aja. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kakak pernah emang ke ini, ke apa sih namanya, daerah ke Jawa gitu, pernah? Dulu sih ke Bogor pernah. Bogor pernah kemana tuh Bogornya? Ya Bogor di Cimapar. Adik kawin sama orang Bogor dulu. Oh. Aku banyak juga tau saudara di Bogor di Puncak gitu. Enak ya Puncak tuh enak ya dingin. Enak sambil sambil ini apa sih namanya bakar jagung gitu. Jasinga. Sejuk di sana ya. Sejuk. Cuman banyak aku... orang Arab Arabnya gitu. Oh Cipanas. Cipanas. Ya, sepanas tuh. Loh, cepet lah. Nggak perlu kakaknya di kerudung dulu. Ah, soalnya rese saya masuk. Dengeran aku itu. Tuh. Kayak ibu ustaz aja ya jadinya? Enggak, lebih ke ibu-ibu arisan sih. Nah, kan lebih lebih fresh jadinya kak kalau misalkan kakak di kerudung gitu. Ya aku sih kepinginnya nanti ntar kalau udah ada imam aku tuh kepingin dididik seperti ini. Iya gitu, karena untuk apa kenapa cewek itu harus di kerudung, dikarenakan itu adalah sebuah kewajiban untuk seorang hawa. Adik ipar yang sambung. Iya gitu. Seorang hawa itu perintah Allah kak, apalagi seorang cewek gitu. Ya sebenarnya sih kayak hati ini sering terbolak balik. Emang terbolak baliknya kayak gimana? Kalau boleh tahu. Kadang aku begini, kadang ya karena mungkin live-nya di rumah ya, jadi aku nggak pakai hijab. Justru keluar. Ini jangan seperti itu. Apa emang karena di bukan di rumah tapi ini live ini secara publis banyak dilihat orang-orang itu secara tidak langsung walaupun tidak nampak orangnya tapi sama aja itu dilihat sama orang itu kan menjadi salah satu dosa-dosa bercakap bener. Oh, iya seperti di follow-follow atuh mas akun aku. Iya. Terus kapan mau ke Aceh lagi? Insya Allah pagi itu ya. Nanti kabarin aku ya. Ya insya Allah ya. Terima kasih ya. Iya.
Ya, sehat-sehat kak ya. Ya. Jangan lepas, jangan lepas ya. Siap. Ya, udah gitu aja. Ya. Iya mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena orang Indonesia tuh memang minat upi-upin ya. Iya, boboiboy. Saya tahunya Malaysia itu Kak Ros. Upin Ipin Mael. Mei Mei. Oh. Mei. Jangkit. 1, 2, 3. Nah. Oh, paham. Lagi boboiboy. Udah itu aja. Oh, minat ya? Iya. Yeah. Oh. Saya Ipin. Oh my god, kejago. Ini teman saya Ibu Upin. Terkejut saya. Oh, papa. Jadi terima kasih. Ya, Jura bilang kamu semua ustaz. Tak, tak, tak. Bohong itu semua bohong, bohong. Oh, kita dia tak mau ngaku ni. Bohong, bohong. Oh, okey. Oh, ini pengusaha benang. Pengusaha benang. Oh. Dia ya, pasti banyak benang nih, guys. Oke, oke, oke. Cuman ini saya lagi ada di kantor gitu. Oh. Wah. Ya. Ini kantor saya. Ini kantor saya nih. Nih. Wah. Oh, di lantai 700 tuh. Oh. 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 Tuh, di sini ada kereta api, nggak ada ya di Malaysia? Oh, tak ada ya, tak ada. Oh, lagi. tuh, nak lihat? Oh, di Jakarta tuh cantik ya? Wah, cantik parah. Iya, Pirfa, terima kasih. Oh. Terima kasih. Oh, besar sekali ya, tinggi sekali ya kamu ya. Ini lantai 700 ini. Oh, 700. Oh, paham. Tuan, terima kasih. Ramai ni, memang diorang view kamu masuk dekat live saya, suruh saya, suruh kamu berselawat semua. Wah, busy banget ya orang ini ya. Busy banget guys. Wah, Ece boy dia suruh selawat. Tapi dia, cuba kamu komen dekat live-nya. Wah, apa itu? Oh, benang. Oh, faham. Fatihah, terima kasih. Mik, Lingga, terima kasih. Korang desko 13 orang. Select Tito Sanud. Apa tu masuknya? Oh, ini busy sekali ya orangnya ya. Klien saya emang pada pusing semua disuruh saya ini. Aduh. Kenapa dia? Dila, thank you Dila. Oh, tukang kecak, tukang becak di Sanud. Apa tu maksudnya? Apanya? Diorang ni ramai komen ni. Suruh selamat dekat dia. Eve, Kak Fatihah, thank you. Diorang bilang ramai bilang suruh kamu selamat. Ya, dunia. Tapi dia enggak mau. Kali dua isi itu harus datang tuh. Ini Yuna. Emang pakai inter, guys. Kurang, dia suka kurang. Ya Allah. Saya kalau dia nak saya dalam. Saya lupa kali dia kena suruh. Kurang, let's go. Dia enggak mau tuh. Kali dua, kali dua mau, ya. Salawat. Ya Allah, ramai ya. Cuba korang komen dekat dia. Ya Allah. Alia. Mohon. Korang terima kasih. Di Indonesia tu jam berapa sekarang? Sekarang jam Indonesia pukul jam 9. Oh, 9. 8 ya. Di sini. Ya, jam 8. Di Malaysianya pukul 10. Oh, lebih ya, lebih. Ya, 10.5 minit. Ya, sama di sini 10.5 minit. 9.5 menit. Beda 1 jam. Oh, beda 1 jam. Oh, paham. Makanya udah ini apa? Cemewel. Apa tuh? Menikah. Oh, enggak belum pacaran lagi.
Oh, janda, janda. Bukan, janda tu kalau udah kahwin pasal cerai. Oh, kakak belum pacaran lagi gitu. Baru... Ah, saya belum pacaran.